kelebihan menziarahi orang sakit. Ha, ini kita ni nak pergi ziarah orang sakit, apa kita dapat pahala yang begitu besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarja. Siapa dia pergi ziarah orang sakit, orang ini dianggap berada dalam taman syurga sehingga dia balik. Itu hadis. Qila, orang tanya apa itu khurfa, Nabi kata salah satu daripada sudut di syurga. Hadis dalam Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ma min rajulin ya'udu maridan mumsian. Mana-mana orang yang pergi ziarah orang sakit pada waktu petang, illa kharaja ma'hu sab'un alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbih. Akan keluar bersamanya 70 ribu malaikat yang akan berjalan bersama dengan dia meminta ampun kepadanya sehingga subuh. Pergi ziarah orang sakit malam, malaikat berdoa sampai subuh. Pergi ziarah pagi, malaikat berdoa sampai ke petang. Subhanallah. Besar tak besar pahala? Ini besar pahala kita ziarah orang sakit, apalagi kalau kita menjaga orang sakit. Jadi sabarlah bagi sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjaga orang sakit. Saya banyak juga kadang-kadang terima apa ni luahan perasaan sahabat-sahabat kita. Ustaz, dia tu saya dah 3 tahun dah jaga orang tua ni, tak mati-mati lagi nak macam mana. Saya cakap jangan. Karena kalau kita di pondok, di setengah-setengah ustaz kita Tok Lebai ni, dia ada, dia panggil Yasin Malakul Maut. Pernah dengar ada cerita ni? Oh, bahaya sekali. Nak dengar ke tak? Kau takut? Dia panggil Yasin Malakul Maut. Mana kalau baca Yasin ni 40 kali, lepas pada tu mati orang tu. Saya pun tengok, budak-budak nak gimana ni? Dia kata, Yasin Malakul Maut ustaz. Kata, jangan mati orang, susah pula. Kadang-kadang orang ni perlu dimatikan kerana terlalu sakit dia, contohnya. Itu cerita orang kampung-kampung. Jadi tidak ada dalam sunnah, dalam mana-mana Nabi kita ajar nak suruh orang ni mati bagi baca Yasin 40 kali, tak adalah. Tapi itu ada amalan di sebahagian daripada ustaz kita. Yang kita naknya pergi ziarah orang sakit dalam keadaan ini dan pergi jaga orang sakit, maka orang ni akan dapat pahala yang begitu besar. Maka di antara adab-adab menjadi orang sakit secara ringkas yang saya nak sebut di sini, tuan-tuan boleh tandalah ataupun ambil gambar, tak ada dalam kertas ni, iaitulah berniat menziarahi orang sakit sebagai mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kelebihan yang besar tadi. Apalagi kalau kita jaga orang sakit, bukan ziarah, jaga orang sakit. Maka jaga dengan niat ikhlas, Allah nak uji kita, beri orang sakit ada kat rumah kita. Sabar. Pagi, petang, siang, malam kena suap makan. Mungkin kena tukar pampers lagi. Macam-macam Allah Ta'ala bagi uji. Bersabarlah saudara-saudari yang Allah Ta'ala bagi ujian ini. Yang kedua, memberi nasihat agar bersabar dan tabah menghadapi ujian. Kita kalau ziarah orang sakit, suruh dia sabar. Jangan suruh dia duduk mengeluh. Ni gak lambat sampai lagi, duduk mengadu dah. Aduh sakit. Kalau tak cakap, baru tahu dah dia sakit. Pasal itulah kalau kita pergi ziarah orang sakit di hospital, jangan tanya dia sakit ke tak. Ni duduk pergi tanya hospital, awak sakit? Dia kata, dok, mari duduk relax sini. Baru kena sebijik tak dia. Pergi tanya orang sakit hospital, tanya buat apa kat sini. Ada pula, pergi kat hotel lah nak tanya orang rehat sini tak. Kita tahu dah dia sakit. Yang pentingnya kita sabar, sabarkan dia. Mempertanyakan tentang ibadahnya. Ini yang penting. Bila pergi ziarah orang sakit, setakat yang kita pergi ziarah orang sakit ni, berapa orang dah kita tanya tentang solat? Tok apa nak jawab dah lah tu. Duk tanya makan kau dok, sakit kau dok. Memang dia sakit dok hospital tu. Tak payah tanya dah kan. Yang kita nak tanya dia, solat awak solat dah? Tak lagi. Kalau tak lagi tak apa. Saya baru je pergi kursus solat tentang orang sakit, bagi nak ajar. Alhamdulillah kita potong stik banyak-banyak kita punya kertas ni. InsyaAllah doakan saya, nanti saya bukukan buku kertas ni. Kita akan bukukan dengan gambar-gambarnya sekali, InsyaAllah. Banyak dah buku lain pun. Tapi untuk ini yang kita kepe yang kita lah kan. Jadi nak ajar orang ni penting kerana di saat orang sakit inilah waktu mereka sudah hampir dengan kuburnya, tapi orang mengambil kesempatan sakit boleh wisa tak semayang pula. Ini masalah. Tanya awak salat dah? Sakit nak salat macam mana? Kadang-kadang dia angkat tangan dia penuh dengan wayar. Nak salat macam mana ni? Dia ingat wayar ada tu tak boleh salat kan? Kita akan ajar hari ini insya-Allah. Menyampaikan ucapan yang baik agar dapat menghiburkan hati pesakit, menguatkan jiwanya. Pergi Allah, insyaAllah. Tengok kau ubat-ubat ni nampak molek belakang ni kan. Awak ni sehat tak lama lagi. Walaupun kita nak masuk sana doktor bisik dah, dia ni dalam jangka 3-4 hari lagi tak adalah tu. Jangan sebut dah. Doktor bagi tahu dah saya awak ni, jangan. Kita beri positifkan dia, biar dia rasa semangat lagi. Pendekkan jarak waktu ziarah, jangan terlalu lama. Pergi ziarah orang sakit jangan duduk buah situ. Ni tidak, ziarah orang sakit duduk main Facebook depan dia. Sakit kepala kau itu. Dia ni duduk main cocek-cocek dia punya telefon dah. Buat bising ya. Duduk sekejap-kejap sudah.
dan mendoakan pesakit agar lekas sembuh. Banyak lagi lah adat-adat di antaranya yang peliknya. Jadi di antara doa yang kita kena baca, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, azhibil ba'sa rabban nas, isfi wa antas syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ini doa Nabi kita ajar. Doa Nabi kita kata bila ziarah orang sakit, baca doa ni. Ini ataupun banyak lagi bacaan-bacaan yang lain, tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang telah saya kumpulkan doa-doa maksur ini dalam kitab kita Perisai Muslim. Ambil nama buku ni, nama dia Perisai Muslim. Banyak bacaan. Nanti kita belajar jampi pula sekali lagi. Ini nak